seorang warga Desa Brayem, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Iwan Firman Wahyudi atau yang biasa disapa Yudi mendadak viral. Itu lantaran pria kelahiran tanggal 26 November tahun 1996 tersebut menikahi wanita cantik, Helmi Susanti, dengan mahar sepasang sandal jepit dan segelas air putih. Pernikahan berlangsung pukul 20 WITA atau usai salat Isya, Jumat, tanggal 3 Juli tahun 2020, di kediaman mempelai laki-laki. Akad nikah dihadiri sekitar 50 orang warga sekitar. Saat ijab kabul, tiga kali salah dan tiga kali saya ulangi, kata Yudi saat ditemui Lombok Pos di kediamannya, Sabtu, tanggal 4 Juli tahun 2020. Yudi banyak tersenyum. Dia melanjutkan, pengulangan ijab kabul itu lantaran kesalahan mengucapkan mahar. Seharusnya mengucapkan sandal jepit dan segelas air putih dibayar tunai. Tetapi yang keluar dari mulut Yudi malah seperangkat alat salat dibayar tunai. Karena mahar ini bukan permintaan saya, melainkan istri saya, ujar Yudi. Didampingi istrinya yang ayu itu, awalnya dari pihak orang tua perempuan, meminta Yudi menyediakan mahar 40 juta. Namun jumlah itu dirasa berat, sehingga Helmi pun meminta mas kawin yang sederhana saja. Sebuah sandal jepit merek Skyway harganya 10.000. Dibeli di salah satu toko di dekat rumah Yudi. Itu jadi mas kawin saya, tutur Helmi sembari tertawa. Sementara sang istri yang kelahiran tanggal 14 Januari tahun 2000 mengaku sangat bahagia dengan hal itu, apalagi dibarengi dengan segelas air putih. Helmi mengatakan, begitu selesai akad nikah, air putih langsung diminum, hingga mereka resmi menjadi suami dan istri. Hubungan mereka berawal dari perkenalan di Facebook beberapa bulan yang lalu. Ketemu dan pacaran selama 2 minggu. Setelah itu, mereka memutuskan membangun rumah tangga. Kini, sandal jepit dipampang di tembok rumah Yudi, bagi mereka berdua. Sandal jepit itu tidak boleh dipakai kapanpun dan oleh siapapun. Sandal jepit spesial itu akan dijadikan cerita dan catatan sejarah bagi anak dan cucu mereka kelak, bahwa pernikahan tidak selamanya memberatkan, menyulitkan atau menyusahkan. Radar Bogor.id. Jadi bagaimana menurut Anda?